Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Lauren. Dan di video ini aku udah nyiapin dua produk dari Tubo. Dua-duanya sama-sama pemanggang roti. Jadi bedanya apa? Dan kalian harus belinya yang mana nih? So ikutin video aku terus sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi. Ini yang satu adalah model pop up toaster dan yang ini adalah sandwich maker. Oke, kita mulai dari yang pop up toaster dulu. Jadi yang sandwich maker aku turunin dulu ke bawah. Jadi ini teman-teman barangnya mau dulu. Ini teman-teman, ini untuk yang pop up toaster. Jadi kalau untuk yang pop up toaster dari Turbo ini dia hanya di satu warna. Jadi warnanya di sininya bagian atas dan samping ini warna hitam dan ini bahannya plastik ya teman-teman. Terus untuk bagian depan dan belakangnya ini sudah stainless dan juga ada aksen bunga di bagian pojoknya untuk mempercantik desainnya. Terus di bagian atasnya ini adalah celah untuk menaruh roti yang akan kita panggang. Kalau dari celahnya ini cukup lumayan lebar teman-teman, jadi bisa untuk roti yang tipis maupun yang tebal. Terus di bagian sampingnya ini kan ada putaran nih teman-teman. Nah ini berguna. Nah begini, kalau kita putar nanti akan ada tiang seperti ini. Ini digunakan untuk kalau teman-teman mau memanaskan roti atau croissant. Nah itu bisa ditaruh di atas sini. Kemudian di bagian bawahnya sini ini ada tempat yang bisa ya ditarik seperti ini. Ini adalah tempat sisa-sisa dan atau remah-remah dari roti yang kita panggang. Jadi nanti akan jatuh ke sini dan ketika kita sudah selesai memanggang ini kita bisa ambil dan kita bisa bersihkan, bisa buang remah-remahannya ya teman-teman. Terus untuk di sisi satunya, nah sisi satunya ini seperti ini. Jadi kalau kita sudah memasukkan roti yang akan kita panggang, ini akan turun ke bawah gini ya teman-teman. Dan ketika sudah matang, dia akan kembali ke atas, naik ke posisi semula seperti ini. Dan untuk rotinya pun dia akan naik ke atas gitu ya teman-teman. Itu menandakan bahwa rotinya sudah matang. Terus untuk yang di bawah ini ada beberapa tombol ya. Yang tombol satu ini adalah tombol untuk memanaskan, untuk memanggang. Kemudian yang kedua ini untuk mencairkan. Yang dimaksud apa? Jadi kalau tombol yang tengah ini ya teman-teman, ini untuk roti yang teman-teman simpannya di dalam suhu ruang gitu. Jadi kita cukup menekan tombol yang ada di tengah ini. Tapi kalau teman-teman ada yang menyimpan roti atau roti tawar itu di dalam freezer atau di kulkas, jadi keadaan roti tawarnya itu beku, nah itu teman-teman pencetnya untuk tombol yang defrost ini ya teman-teman. Jadi dia akan mencairkan dulu. Jadi kalau dalam keadaan beku nggak apa-apa langsung dimasukkan ke sini, tapi kita harus mencet tombol yang defrost. Jadi kita nggak perlu untuk menunggu dulu di suhu ruang baru dimasukkan ini, tapi bisa langsung ya teman-teman.
teman-teman. Nah, ini mempermudah dan mempercepat. Kemudian di tombol paling sini ya teman-teman, ini adalah tombol untuk mengcancel. Jadi misalnya teman-teman punya roti dalam keadaan beku dan teman-teman salah untuk menekan tombol yang tengah ini, nah itu bisa di cancel dengan tombol yang paling pojok ini ya teman-teman. Terus untuk yang putaran di bagian ini, nah ini ada 1-6. Nah, ini putaran untuk tingkat kematangannya, atau teman-teman misalnya mau roti itu tingkat kecoklatannya sampai berapa, nah ini bisa diatur di putaran ini. Itu untuk yang pop up toaster, dan aku mau langsung beda-beda untuk yang sandwich maker ya. Aku taruh di bawah dulu. Terus ini yang sandwich maker. Buka ya. Untuk yang sandwich maker dia seperti ini, jadi dia bisa dibuka. Di sini ada pelnya. Nah, bentuknya seperti ini, teman-teman. Ini bahannya non-stick coating, jadi atau teflon, jadi dia juga anti lengket, teman-teman. Nah, kalau untuk yang sandwich maker dari Turbo ini, dia ini semuanya full plastik ya teman-teman, dan warnanya itu dia tersedia dari ada 3 warna. Jadi yang ini pas aku dapat warna hijau, jadi dia ada warna ungu, hijau, dan juga ada warna orange atau merah seperti itu. Nah, terus untuk yang sandwich maker ini, dia itu nggak ada putaran atau tombol-tombol untuk mengatur kita memanggangnya itu seperti apa. Nah, kalau di sandwich maker ditandai dengan lampu indikator. Lampu indikatornya ini akan berubah warna. Jadi kalau pertama kali dicolokkan, dia akan nyala warna orange. Dan ketika sudah matang, ketika roti kita sudah matang, dia akan berubah warna indikatornya menjadi hijau. Nah, itu berarti tandanya sudah matang roti kita ya. Kalau yang sandwich maker tubuh ini kisaran harganya di bawah 200.000 nih teman-teman. Seperti ini. Jadi teman-teman, sebelum aku ke bagian kesimpulan ini, aku mau ngasih info buat teman-teman untuk perawatannya. Jadi untuk yang sandwich maker maupun pop-up toaster, nah ini itu ketika kita sudah selesai menggunakan atau kita sudah selesai memanggang itu, jangan langsung dibersihkan gitu teman-teman, atau dicuci gitu ya. Karena biasanya kan teman-teman ada bagian-bagian yang lengket tuh di sini gitu ya teman-teman, di bagian teflonnya ini. Nah, itu jangan langsung. Jadi kita tunggu dulu sampai dia dingin gitu ya teman-teman. Kalau dalam keadaan panas lebih baik kita diamkan dulu seperti itu. Terus untuk bagian kesimpulannya ini teman-teman, nah di sini aku mau kasih kesimpulan dan juga masukan buat teman-teman yang bingung mau beli pemanggang roti tapi yang sandwich maker atau yang pop-up toaster ya. Ini yang pertama, aku mau kasih perbandingan di harganya nih. Kalau untuk yang sandwich maker ini kan di bawah 200.000, dan kalau yang pop-up toaster ini sekitar 300.000-an. Jadi selisih harganya agak lumayan ya. Terus yang kedua ini juga tergantung selera dari teman-teman. Nah, teman-teman ini lebih suka roti dengan jenis yang kering atau roti yang depannya kering dan dalamnya tetap fluffy dan isiannya itu bisa lumer. Nah, kalau yang pop-up toaster, dia ini karena rotinya langsung dimasukkan ini ya teman-teman, jadi untuk pemanggang atau pemanasnya itu langsung di depan dan di belakangnya itu, jadi untuk tekstur dari rotinya itu cenderung akan kering ya teman-teman. Tapi kalau untuk yang sandwich maker, dia ini kan model roti, kemudian ada fillingnya atau isiannya, kemudian
kemudian roti baru nanti dimasukkan ke sini gitu ya teman-teman. Jadi untuk teksturnya dia dalamnya akan tetap fluffy dan juga lumer. Terus untuk wattnya nih teman-teman, untuk wattnya kalau yang sandwich maker ini wattnya di 400 watt. Kalau yang pop-up toaster ini wattnya di 730 watt. Jadi lumayan terpaut, agak selisihnya lumayan ya teman-teman untuk sama-sama pemanggang roti nih teman-teman. Tapi memang kalau untuk yang pop-up toaster ini lebih praktis praktis gitu teman-teman ya. Jadi lebih praktis gitu ya teman-teman untuk yang pop-up toaster. Karena kalau teman-teman keburu-buru nih harus nyiapin sarapan, nah itu tinggal masukkan rotinya ke dalam sini dan teman-teman bisa sambil mengerjakan hal lain atau siap-siap. Jadi nanti ketika rotinya sudah matang teman-teman bisa langsung sarapan. Tapi kalau yang model sandwich maker ini kan teman-teman harus menyiapkan roti dan juga isiannya. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu video aku kali ini dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Dadah.